Kalau usaha tengkulak ini ya kurang lebih 2 tahun lah tekuni fokus kan. Tapi kalau pakai tengkulak ya kurang lebih ada lagi 5-4 tahun ini ada gitu kan. Mempopulerkan kembali. Tengkulak ini apa sih, Pak? Tengkulak ini ya jenis ikat kepala dia, tapi istilah tengkulak ini lebih lebih dikenal di wilayah Melayu Pantai Timur, Sumatera Timur lah ini. Biasanya nih dipakai untuk apa tengkulaknya? Kalau untuk majelis-majelis besar, tengkulak ini ya dipakai juga untuk orang-orang besar, majelis-majelis Melayu, pencak silat, satu untuk pernikahan. Nah, jadi tengkulak itu juga ada adat-adatnya juga lah, dipakai mana untuk orang besar, mana untuk orang kebanyakan. Tapi sekarang tengkulak ini dijadikan tren lah, jadi fashion-fashion. Hari-hari bisa, tapi ya dengan adab-adabnya yang tertentu dan jenis-jenis tengkulak ini bagaimana yang boleh dipakai, tapi yang rekreasi-kreasi. Kalau untuk sisirnya sendiri, Bang, ada nggak yang mengatur misalnya harus sultan yang tipe-tipenya, ada sultan make gimana? Oh, tengkulak ini, Bang, banyak ragamnya. Jadi setiap negeri dia punya ciri khas masing-masing. Jadi ada jenis-jenis tengkulak warisan, model-model tengkulak warisan, ada juga jenis-jenis tengkulak rekreasi ini yang bisa kita pakai hari-hari ataupun dengan majelis biasa. Macam-macam inilah misalnya ini kan. Jenis-jenis kayak gini sudah kendang juga pakai, ini asal juga pakai. Jadi pakai tengkulak ini juga ada aturannya, Bang. Nah, ini kan simpulan ini kan ke kiri nih kan, Bang. Ke kiri ini. Simpulannya, jadi kalau untuk orang-orang kita pada umumnya lah, dia adabnya dia namanya. Jadi walaupun kita pakai adat istiadat, tapi adat juga dipakai ini untuk orang-orang kebanyakan lah, untuk umum kita pakai di kiri, tapi untuk para raja ini pakainya di kanan gitu. Cukup deh. Yeah.